Suasana tenang di sebuah hotel di Bandar Hilir Melaka bertukar panik apabila ada seekor tapir yang dipercayai sesat di tingkat 5 hotel itu. Tapir atau nama saintifiknya, Tapirus indicus, dipercayai masuk melalui laluan utama keluar dan masuk parkir hotel berkenaan. Tapir betina seberat lebih 250 kg kg itu berjaya diselamatkan oleh pasukan Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Negeri dengan bantuan pasukan bomber selepas hampir 5 jam. Haiwan itu dipercayai datang dari sempadan negeri di kawasan Asahan Jasin dan dibawa ke Zoo Melaka bagi mendapatkan rawatan. Tapir tergolong dalam spesies hidupan liar terancam dan diklasifikasikan sebagai spesies yang dilindungi sepenuhnya di dalam Jadual Kedua Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010 / Akta 716.